Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya lagi libur kerja, jadi waktunya momong anak ya. Sama ini nih. Ini anaknya siapa ini? Oke. Karena mumpung lagi libur dan hari ini aku mau bikin jus. Jus yang mau saya buat hari ini adalah jus nanas. Sebelumnya kita simak kandungan dan manfaat dari jus nanas. Kandungan dari jus nanas antara lain adalah vitamin B1, B2, B3, B6, serat tinggi, kaya akan vitamin C, enzim bromelin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, manfaat dari meminum jus nanas itu apa aja ya? Yang pertama, manfaat dari meminum jus nanas yaitu menutrisi kulit. Jus nanas mengandung arai dan sumber vitamin C yang baik untuk kesehatan dan elastisitas kulit kita. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Nanas mengandung mangan dan enzim bromelin yang baik untuk kesehatan tulang, proses penyembuhan tulang, dan peradangan. Yang ketiga, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C yang lengkap dan tinggi sehingga jus nanas mampu memperkuat imun tubuh kita. Yang keempat, kaya akan serat. Kandungan serat yang tinggi pada nanas mampu menyehatkan dan mengoptimalkan kerja usus serta mampu mengobati cacingan dan menghilangkan penumpukan racun yang ada di ginjal dan hati. Yang kelima, mengatasi rasa nyeri. Kandungan enzim bromelin mampu mengatasi sakit pada otot tubuh dan nyeri sendi. Yang keenam, untuk kesehatan jantung. Memperlancar kerja jantung dan mengurangi terjadinya pembekuan darah dalam aliran darah sehingga juga mampu menurunkan resiko jantung koroner. Yang ketujuh, menjaga kesehatan gusi. Kandungan vitamin C yang tinggi berfungsi untuk menurunkan resiko peradangan gusi dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan gusi. Yang kedelapan, pencegahan katarak. Vitamin C tinggi bermanfaat menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit degeneratif pada lansia. Sembilan, mencegah asma. Nanas adalah sumber karet yang baik dari beta-karotin. Beberapa studi menunjukkan bahwa beta-karotin bermanfaat untuk mengurangi resiko asma. 10. Untuk kesuburan pria dan wanita. Vitamin mineral beta-karotin, tembaga, seng, dan folat yang terkandung dalam jus nanas membantu dalam meningkatkan kesuburan pria dan wanita. 11. Meminimalkan resiko sinusitis. Kandungan enzim bromelin pada nanas berfungsi mencerna protein yang berkhasiat sebagai antiinflamasi. Enzim tersebut bermanfaat mengurangi lendir dan peradangan pada sinus. 12. Mempercepat penyembuhan. Beberapa kandungan dari nanas bersifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan infeksi dan luka. Demikian kandungan dan manfaat dari jus nanas. Kita lanjut bikin jusnya ya teman-teman.